Halo YouTube, selamat malam. Baik, malam ini saya akan membuat bagaimana caranya teman-teman semua itu bisa menempuh 4.000 jam. Karena kalau dilihat ya, bagi YouTuber pemula itu untuk mendapatkan 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang sebenarnya itu sudah kebijakan yang sangat sulit ya, karena itu teramat sangatlah berat, apalagi kalau video kita itu ya seperti saya ini, videonya kurang menarik dan bagaimana ya, isinya cuma itu-itu aja, apapun saya upload. Nah, karena untuk menempuh 4.000 jam tayang itu sebenarnya sangat susah sekali, jadi teman-teman harus tips yang paling apa namanya, tips yang paling bagus untuk mendapatkan 4.000 jam tayang itu teman-teman harus membuat video semenarik mungkin. Oh ya, selain itu juga apa ya, ya membuat penonton betah lah menonton video teman-teman semua. Jadi usahakan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, dan kemudian juga isinya itu harus sesuai dengan judul video teman-teman semua. Jangan membohongi pemirsa, jangan sekali-kali membohongi, atau istilahnya itu clickbait ya, kalau dalam dunia YouTube itu namanya clickbait. Karena kalau yang namanya clickbait pasti orang akan benci dengan channel kita. Ya udah, cukup sekali aja datang ke situ berkunjung, untuk kedepannya mereka tidak akan kembali lagi. Nah, usahakan jangan sampai seperti itu. Jadi buatlah video yang memang benar-benar di kemampuan teman-teman semua, sehingga orang yang melihat dan mendengarkan video teman-teman semua itu akan suka. Jadi kuncinya itu adalah teman-teman semua itu harus membuat konten atau niche sesuai dengan kemampuan teman-teman semua. Kemampuan teman-teman di bidang apa itu harus yang dibuat. Jangan membuat apa namanya, membuat konten atau niche yang di luar kemampuan teman-teman semua atau teman-teman tidak sukai. Pasti itu akan susah sekali membuat video dan akan bosan, dan akhirnya videonya ditinggal dan kurang berkualitas. Nah, itu saran saya ke teman-teman semua untuk mendapatkan 4.000 jam tayang dalam 1 tahun atau 12 bulan terakhir. Nah, bagaimana cara ngitungnya untuk 14 bulan terakhir? Caranya yaitu teman-teman bukan di tahun ini, saya udah tahun 2019 nih. Wah, berarti jam tayang saya hilang. Jadi perhitungan 12 bulan dari 12 bulan terakhir itu dihitung dari kapan teman-teman membuat video atau teman-teman membuat sebuah channel, membangun sebuah channel. Contohnya ini saya membuat channel, kita lihat kapan buatnya, karena ini channel lama ya. Ini dilihat dan ditentang. Ini saya membuat pada 4 Januari, bergabung pada 4 Januari 2017. Jadi pada saat tanggal 4 Januari 2019 sekarang ini saya kurang, jadi jumlah jam tayangnya itu sudah berkurang lagi, harus di dari awal. Itulah resikonya kalau konten itu kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita sukai. Nah, terus maksudnya membuat konten tapi tidak sesuai dengan kemampuan kita, itu akan susah menempuh 4.000 jam. Nah, terus kemudian untuk mencari 1.000 subscribe, saya kira sub per sub, kalau menurut saya pribadi itu boleh-boleh saja ya,
asal dimainkan dengan cara yang cantik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ya kita harus hati-hati lah, super hati-hati. Harus hati-hati sekali, jangan sampai istilahnya komen kita itu masuk ke spam atau ke yang lainnya, karena itu akan merugikan yang lainnya. Tadi ini sebelum setelah ini saya ngecek ya. Saya ngecek barusan saja, saya ngecek mengecek video, mengecek komentar-komentar teman-teman dari teman-teman semua. Ini juga ada yang masuk ke spam. Tadi tapi saya udah hapus. Saya nggak mau memojokkan seseorang. Ini kemungkinan spam, kalau ini bukan spam ini. Cara mengeceknya saya sebenarnya rutin sekali. Rutin tiap hari ngecek yang masuk ke spam. Di sini nih kemungkinan spam ini sudah tidak ada karena sudah saya hapus. Nah, untuk keseluruhan spam dari video kita itu cara melihatnya di sini. Di sini itu di sini di semua video, klik di semua video. Nah, bagi teman-teman yang belum mengecek komentar spamnya, silakan boleh dicek dengan cara meniru apa yang saya lakukan pada video kali ini ya. Terus lagi apa ya? Dan tentunya tetap tetap semangat untuk teman-teman semua, bagi YouTuber pemula, karena yaitu tadi harus 1000 jam tayang, 4000 jam tayang dan 1000 subscribe. Oke, saya ucapkan terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya tidak ketinggalan info menarik dari saya seputar dunia per-YouTuber atau yang lainnya. Terima kasih, dan jangan lupa loncengnya juga diaktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat.